Ada bus hantu, Teddy. Bukan aku hantunya. Oh, bukan ya? Di sini ya. Oh, gelap banget, Cip. Kacamatanya, oh, iya, Bu. Bener. Cantik ya, Ibu? Cantik sekali. Harus begini karena sebagai brand, lihatnya kesini ya. Iya dong. Sebagai brand ambassador dari Mister DIY, meskipun aku mistis, hari ini aku akan bersiap untuk kerja. Untuk, ya kan namanya juga brand ambassador, harus kunjung ke booth, harus ngajak orang-orang untuk melihat bahwa ini adalah kali pertama Mister DIY ada booth di Pekan Raya Jakarta. Gak bisa panjangnya gerakannya ya, soalnya korsetnya kena. Ayo, kita jangan naik bis itu ya, Cip. Kenapa, Tendi? Ke dalam aja. Oke. Okay. Gue mau kerja nih, bentar lagi mau endorse tuh ya. Kan sebagai brand ambassador dari Mister DIY, harus menyambut tamu-tamu dan calon pembeli yang akan di Mister DIY semua ketemu di sini. Bawain ya, biar... Yeay! Sudah berjalan. Jadi hari ini adalah kali pertama gue bisa ada di standnya Mister DIY. Karena ini pertama kali juga ada di PRC Mister DIY. Dan sekarang gue mau foto sama tim dari Mister DIY. Sekalian cari muka. Masa itu buat ganti baju, kelihatan dari luar, Cip? Bukan dong, Bu. Mas, aku nanya dulu ya. Ini apa sih, Mas? Ini namanya Lucky Box, Kak. Jadi kalau bisa belanja minimal 50.000 akan dapat hadiah langsung. Oh, ini Lucky Box. Jadi kalau gue beruntung, gue dapat Lucky? Saya bukan. Oh, bukan. Lucky itu beruntung. Oh, beruntung. Oke. Okay. Yaudah, aku main deh. Oke. Okay. Ayo, masuk duluan. Apa tuh? Enggak. Oh, pakai kacamata. Ya, ambil satu aja, Kak. Hah? Ambil satu aja. Ambil satu. Ya. Udah keren belum? Kebalik. Masuk. Boleh. Go. Eh, kenapa dikunci? Kenapa dikunci? Dikunci. Terus tuh ngapain? Gak mau dikunci. Gak mau. Oh iya. Terus gue ngapain nih? Oke, gue. Tuh kali ini. Semua. Gak dapet. Bisa buat ngeringin celana ya, Bu? Ini semua, Mas? Ini pilih salah satu. Oh. Ada satu, dua, tiga, empat. Ribet banget. Ini mana ya? Gak boleh lima-limanya. Aku ambilin bijinya banyak. Empat? Dapat apa ya? Dapat apa kira-kira 4.4? Dapat voucher hotel. Voucher belanja dong. Oh, voucher belanja.
Aduh. Dapat 4, Pak. Wow. Tapi lumayan, celana gue kering tadi, gue ngompol dikit. Dapat vouchernya. Voucher berapa, Bu? Lumayan. Makasih ya, Bu. Biar brand ambassador juga lihat kayak gini ngiler-ngiler juga ya. Apa, Bu? Aku tuh terhura, Cip. Terhura karena masih dipercaya jadi brand ambassador dari Mr. DIY. Dan ternyata gue baru ngeh, ini udah menginjak tahun ketiga. Tapi yang paling bahagia adalah hari ini Mr. DIY bisa pertama kali ada di TRJ. Ya, ada di Jakarta Fair maksudnya. Jadi senang aja bahwa ternyata sambutan dan antusiasme orang-orang tuh pada luar biasa. Tetap semuanya gini, Tendi, bukti mana? Lo kerja di sini, nanya bukti. Udah Cip, kita jajan-jajan tuh Cip, yuk. Ayo. Padahal mungkin kalau gue spesial dateng, gak terlalu pengen. Cuma lihat American Donald ini tanpa dari kayak manggil-manggil gue gitu. Manggilnya gimana, Bu? Bu, mana? Bu Donat, Bu Gigit, Bu Gigit, Bu gitu. Sebenarnya kan bisa aja langsung pulang ya. Ini matahari bisa suruh pindah nggak? Nggak bisa dong. Gua kan punya voucher nih dari Mr. DIY. 1 juta, mau gua bagi-bagiin. Tadi kan pengen satu aim, tapi ya 1 juta dulu deh. Jakarta Food Fest. Yes. This is my place. Terserah deh. Astaga, ada tim gua juga yang kesini. Gua terserah mau ada apa di sana. Yang penting ini dulu. Wah, akhirnya. Ini pas banget nih, kalau di sini lagi makan di area Jakarta Fair, gue lagi ngeliat pasangan-pasangan yang kiranya mereka ini saling tahu gak ya, isi hatinya masing-masing, sayur-sayur apanya, dalam apa. Kalau mereka benar-benar kapal gak oke, gue mau kasih ini dari Mr. DIY. 200 ribu loh. Udah meja gue kali ya. Oke. Apa kabar? Aku dengan Indi Rane. Menikah udah berapa lama? Luar biasa dong, Bu. Boleh gak satu-satu masuk? Tukeran, satu-satu. Jadi Mas Reza, juga maksudnya Mbak Riri. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling ribet kalau mau pergi? Oh, ini berarti ke... Jawabannya sama! Yeay! Berarti satu sama apa kan? Hah? Sayang satu sama lain. Satu sama lain. Oh iya. Yang kedua. Tadi gue lupa. Yang kedua followers. Ya. Ya pasti pada tahu dong kalau pada punya sosial media kan ya. Kira-kira di antara Riri sama Reza siapa yang followersnya paling banyak? Sama dikit. Ayo, kira-kira siapa yang lebih banyak? Oh, Riri. Mereka saling sayang banget. Saling tahu ya. Siapa yang paling sering marah dalam sehari? Jadi dari 3 pertanyaan, 1 aja yang fail. Tapi menurut gue berarti mereka berdua saling sayang. Yeay. Oke. Ini ada voucher Rp200.000 dari Mr. DIY. Sebagai brand ambassador dari Mr. DIY, aku berikan ini kepadamu. Terima kasih. Dan nggak boleh pakai sepatu sampai pulang. Kira-kira aku bisa dikasih nggak? Kamu coba namanya. Siapa nama Anta? Cepat. Siapa namamu? Ini apa? Ada Munawar, ada Genti, ada Okta. Itu belanjaan siapa? Kamu boleh kasih aku satu.
ini dong. Oh, pelit banget. Apa yang paling enak rasanya? Apa sih mau nyoba satu aja kok yang dalam? Boleh gak? Kamu tuh baik banget kalau main buka-buka ini mau ngasih apa? Emang kamu tuh aku? Sip? Iya, iya. Aku mau nyoba satu ini aja kok. Lihat, kasih orang ngasih apa dulu. Repot-repot amat, kita mau dicoba dibuka. Gak usah, kamu gak usah buka. Tapi aku mau ngasih ini. Ada voucher Rp200.000 dari Mr. DIY. Jangan berantem, udah aku gak jadi. Aku coba ngetes aja siapa yang paling baik sih. Mereka bertiga baik. Oh. Nama asli lengkapnya Mandy ya? Ibu dari mana asalnya? Padang. Padang, kalau gitu ibu coba ucapkan dengan bahasa Padang kepada semua yang ada di sini, bilang selamat datang. Pakai bahasa Padang ya, Bu? Bahasa Padang nih, iya asli. Selamat datang orang Padang di Jakarta. Ini lagi sampai kemarin. Udah gitu dong? Ya, apaknya. Di host itu? Iya, coba sekarang. Oh, disumpah sama Mbak Indi bareng dan di host dengan bahasa Padang. Bagus, Ibu. Ibu cuma dapat peluk dari aku. Apa? Gak apa-apa, Bu. Foto, ya? Oh, tapi tenang. Ibu tolong pegang aku, tapi Ibu sama ngomong bahasa Padang. Senang banget ketemu Indi bareng, cuma Ibu ngomong bahasa Padang. Konderan senang banget bisa bahasa Robo sama Kak Indi bareng. Emang Ibu tahu Indi bareng dari mana, Bu? Kan dari dulu nonton di Ciriwis ya, Bu. Oh, sosmed. Karena Ibu udah baik banget, Ibu tahu persis siapa keberadaan. Ya, sama Indra Bekti kan? Iya, Ibu mau ngomong apa buat Indra Bekti kalau ada di sini? Oh, Indra Bekti. Pakai bahasa Padang. Oh, Indra Bekti, Bilo, bahasa Robo. Nah, ini sama Indi bareng ala bahasa Robo. Apa tuh artinya, Bu? Oh, kapan itu? Oh, bisa, Bu. Sebelum kita ketemu sama Indra Bekti, Ibu dapat voucher dulu dari Mr. DIY. Aku brand ambasadornya, Bu. Oh, iya. Bisa. Padang mana? Banyak. Berarti Ibu bisa belajar di sana, ya? Oh, bisa di Padang. Bisa dong, oh, Bu. Pacaran apa bukan? Iya, pacaran apa bukan? Beneran pacar kamu. Udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? Kok belum dikawin-kawinin? Kok ngawin-ngawinin dia sih, Pak? Kenapa belum? Hah? Makan dulu. Oh, makan dulu. Kan gue tanya, udah lama pacaran? Udah berapa lama? 3 tahun. Kok belum dikawinin? Makan dulu. Maaf, sebelum lanjut, apa kamu tahu aku? Namanya. Aku nama sih. Siapa menurut kamu aku? Ini banget. Ya! Gak usah lama-lama, udah kasih aja. Aku punya voucher Rp200.000 dari Mr. DIY. Ya, tahu kan ini Mr. DIY? Iya, Bu. Di Hall A itu lagi dibuka stand. Jadi kamu belanja. Kamu ucapkan sesuatu supaya Ayah tambah yakin sama Elga. Ngadep ke situ biar satu dunia tahu. Kamu manggil ke... ya. Ucapan apa ini? Ya, ungkapkan bahwa... Ungkapan terima kasih. Ya, masih bersama dengan Elga dan bersedia tetap. Iya, dan... Suatu saat kamu tepati janjinya. Cepetan bilang. 1, 2, 3. Wah, perjuangan komitmen kita berdua sampai kita hidup selamanya berdua sampai menikah. Amin. Bilang terima kasih dong dipertahan di 3 tahun ini, cepetan. Terima kasih udah bertahan selama 3 tahun dan kedepannya. Terus kamu gitu dong? Gitu dong. Waduh. Gitu dong dari jauh. Ayo cepetan. Ah cepet, 1, 2, 3. Aduh, si Cipta kemana ya, Nusman? Mana sih? Oh dia pakai kamera goyang. Nih ya, kalau kerja bawa keluarga ribet banget tuh lihat. Oh itu dia tuh. Anda pekerja bukan? Ya, saya nggak diurusi sama bapak. Anak saya ribet. Dibukti ya? Kenapa pak? Mohon maaf, anak saya ribet ibu. Beginilah kalau kerja sambil wisata. Apa ribet? Mana bini lo? Bini saya kabur-kaburan, bu malu. Bu jangan kabur beneran nanti ya bu ya. Dia bisa runyam tambah kurus. Dari mana sih Cip? Ini anak-anaknya yang dua ribet. Ya udah kalau gitu tambah dua lagi lah. Eh jangan. Ya udah. Tapi paling nggak kan hari ini kita kerja di Jakarta Fair dari kemarin sore ya Bu ya. Lama dong. Boleh permisi ya sebentar. Tapi seru kalau di Jakarta Fair itu sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat, sambil bawa kameramen yang belum stabil ya. Sini Bu, Ibu kayaknya ya. Anak. Tapi makasih banget sama Cipta udah bisa bantuin. Cipta ini adiknya Bekti. Oh ya. Cipta terima kasih meskipun sambil kerja lo bawa anak.
betapa ribetnya, tapi paling enggak hari ini bisa senang-senang juga ya. Alhamdulillah. Namanya ribet itu nama tengah kita, tapi biar lebih ribet kan bisa dihindari karena ada voucher 200.000 Mister. Aku kasih sama Ibu Hera ya, biar Ibu senyum. Kalau anak-anak mau belanja dari sini, ya Bu ya. Makasih lah. Makasih lah. Tapi bilang apa benar ini 1, 2, 3. Dari mana? Cuma 200 juta. Lagi ribut gue. Ya udah kalau gitu abis ini ajak ayah ke rumah hantu ya. Hah? Nah, aku enggak. Udah, sama jalan-jalan sama belanja ya, Bu. Ini aku udah pegang kamera lagi nih. Jadi udah bukan yang tadi kameranya nggak stabil. Yang penting kita stabil di YouTube ya, Cip ya. Amin. Ya udah hari kita udah sikat ke Jakarta Fair. Ini udah waktunya deh, Cip. Apa tuh? Pulang. Yuk, udah gelap loh, Bu. Udah gelap, yuk. Lu juga mesti ngurusin bekti kan? Ya, Den. Ayo. Cus, Den.